Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kajian kali ini kita akan membahas tentang empat golongan pria yang ditarik ke dalam neraka oleh para wanita. Kelak di akhirat ada empat golongan lelaki yang ditarik ke dalam neraka oleh wanita. Di dalam agama Islam, seorang pria merupakan pemimpin keluarga. Dia harus mengingatkan keluarganya untuk tetap berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Pria bahkan bertanggung jawab atas pengetahuan kepada istri dan anak-anaknya. Jika seorang pria lalai, maka pria tersebut akan ditarik ke dalam neraka karena tidak menjalankan tanggung jawabnya di dunia. Hal ini tertuang di dalam surah Al-A'raf ayat 78. Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat yang masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya, menyesatkannya. Sehingga apabila mereka masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang terdahulu, "Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Sebab itu datanglah kepada mereka siksaan yang berlapis ganda dari neraka." Allah berfirman, "Masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda. Akan tetapi kamu tidak mengetahui." Baiklah sahabat beriman yang dirahmati Allah, namun siapa sajakah pria yang bakal masuk neraka karena ditarik wanita? Yang pertama, yaitu ayah si wanita. Peran seorang ayah, salah satunya mendidik anak-anaknya agar menjadi manusia yang soleh dan solehah. Jika peran itu tidak dijalankan, maka dianggap tidak menjalankan amanah agama. Yang kedua, yaitu suaminya. Apabila seorang suami tidak mendidik istrinya, sehingga ia membiarkan istrinya menampakkan perhiasan kepada selain muhrimnya, meninggalkan kewajiban sholat, puasa, dan lain sebagainya, maka ia akan ditarik oleh istrinya ke dalam neraka. Yang ketiga, yaitu adalah kakak laki-lakinya. Secara otomatis tanggung jawab menjaga kehormatan wanita dan keluarga ibunya jatuh kepada saudara laki-laki tertua apabila ayahnya sudah tidak ada. Apabila ia hanya mementingkan keluarganya saja dan membiarkan adik perempuannya saat melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia akan ditarik oleh adiknya di akhirat kelak ke dalam neraka. Adapun yang terakhir, yaitu anak laki-lakinya. Seorang anak tidak menasihati terhadap ibunya dan keluarganya tentang agama Islam, maka anak itu akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah empat golongan pria yang ditarik ke neraka oleh wanita. Cukup sekian video ini, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menjadi wasilah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.